Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon versatile Norris Karman tampil menafikan tuduhan sesetengah pihak yang menuduhnya mengambil suntikan kecantikan atau botox di bahagian bibir dan hidung untuk kelihatan muda dan cantik sentiasa. Kata Norris, genetik wajah bibir tebal dan hidung mancung yang dimilikinya adalah warisan daripada ibu bapanya. Menurutnya lagi, duit untuk pembedahan wajah lebih baik digunakan untuk bersedekah dan belanja ahli keluarga dan insan yang memerlukan. Saya tiada duit untuk buat suntikan atau pembedahan kecantikan. Hidung mancung karena arwah umi ada keturunan Arab. Lebih baik guna duit untuk bantu kepada insan yang memerlukan atau belanja anak dan sahabat. Pelakon yang berasal dari negara seberang tampak ini juga mendedahkan bahwa dia takut dengan alatan tajam dan tidak tahan sakit jika melakukan pembedahan wajah. Tidak, saya tidak berani untuk melakukan apa-apa yang berkaitan pisau. Hanya 4 kali pembedahan sisa bagi melahirkan anak. Saya tidak boleh tahan sakit jika berbuat apa-apa berkaitan implan pada wajah. Tidak juga akan melakukan botox karena saya hypoactive sehingga tidak mampu tahan sakit. Jelasnya lagi, dia sudah berdepan dengan pelbagai tuduhan dan fitnah namun memilih untuk menghadapinya dengan senyuman.